Hadis seterusnya hadis ke-76. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُؤِيدَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu masa'atahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memusuhi waliku maka aku akan menyatakan perang dengannya. Tidaklah hambaku mendekati aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Juga hambaku yang tidak henti-henti mendekatiku dengan ibadah sunat sehingga aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar. Penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Tangannya yang ia gunakan untuk memukul dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikannya. Dan jika ia meminta perlindungan dariku, nescaya aku lindungi. Aku tidak pernah meragu kepada sesuatu kecuali keraguanku daripada menjabut nyawa seorang mukmin. Ia tidak suka kematian dan aku tidak suka menyakitinya. Okey. Dalam hadis ini pertama sekali Nabi SAW sebut mengenai tentang wali. Okey. Wali di sini adalah orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang mengisytiharkan perang dengan wali Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengisytiharkan perang dengannya. Maksudnya wali Allah ni dia adalah orang yang rapat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wali ni dia ada, kalau bahasa moden dia ada organisasi dia lah ya. Wali ni dia ada organisasi dia, bahasa modennya organisasi lah. Dia ada dia punya tertib dia. Okey, wali ni dia ada tertib dia. Wali ni dia dipimpin oleh satu orang dipanggil wali kutub. Wali kutub kita tak tahu siapa dia. Wali ni dia manusia dia bukan orang yang boleh hilang-hilang ke apa tu kan. Maknanya dia ni manusia. Wali dia dipimpin oleh satu orang wali kutub. Bawah wali kutub dipanggil wali abdal. Wali abdal ni bilangannya 40 orang. Meninggal seorang akan diganti dengan seorang lagi wali abdal Di bawah wali abdal ada wali asaib dipanggil. Wali asaib. Okey. Di bawah wali asaib dipanggil wali nujaba. Wali nujaba. Di bawah asaib dipanggil nujaba. Ni tanzim dia ataupun dia punya tertib nujaba. Nu. Nujaba. Nun jim ba lam alif amzah. Nujaba. Kemudian barulah wali-wali kecil yang bawah-bawah ni. Kan wali-wali kecil bawah. Dekat Masjid Aqsa ada satu tempat. Nama tempat itu Maqam Arba'in dekat dalam Masjid Aqsa. Jadi Imam Al-Aqsa ketika kerususkan saya sejarah Masjid Aqsa, dia kata ni adalah Maqam Arba'in. Dan setahun sekali wali abdal akan berhimpun di kawasan sini ya. Wali abdal wali abdal ada 40 orang. Saya kata, tuan, ni wali yang nampak ke atau yang tak nampak ni? Tak, dia memang manusia wali. Wali abdal ni dalam hadis Nabi, meninggal seorang akan diganti dengan orang lain. Dia 40 orang ya. Saya tanya, mam, bila waktu dia orang berkumpul tu, aku pun tak tahu. Guru aku beritahu, tapi setahun ada sekali mereka akan bersidang dekat Masjid Aqsa. Wali abdal Okey. Saya akan lebih baik kat Tuan Tosikilan Saya nak cerita pengalaman saya. Ibu, kakak, ayah lagi kaya pengalaman di saya kan. Arwah ayah saya ni, dia pesan kat saya, dia ustaz arwah saya rahmatullah alaih. Dia kata, Amin,
Kalau kau besok habis belajar, takrifan habis belajar BA, takrifan dia BA lah, habis belajar besok, kau pergilah mengembara ke mana-mana, jumpa ulama-ulama, minta doa, minta belajar beberapa patah ilmu daripada dia. Sebab ulama-ulama besar-besar dah tua-tua. Pergi-pergi merantau sana. Jadi saya habis first degree saya, itulah amalan saya sejak dulu. Waktu tu saya pergi ke Yaman. First, ya, 2005. 2005, eh. Jadi saya ziarah daripada Sana'a, saya belajar dekat Sana'a. Kemudian saya pergi Hadramaut, kemudian saya pergi Zabid, saya pergi Aden, saya pergi kata-kata Yaman. Jumpa ulama' ni, jumpa ambil sanad ni. Waktu saya di Hadramaut, waktu tu pelajar Malaysia banyak kat sana. Jadi pelajar Malaysia kata apa? Ustaz, sebelum balik ni, sebelum pergi gerak tempat lain ni, Ustaz. Kita ziarah satu orang ni, Ustaz, dia boleh baca hati, Ustaz. Eh? Dia boleh baca hati tau. Kan? Saya kata, you go. You, Ustaz, boleh baca hati ni. Wali, orang cakap wali tu. Oh, ya ke? Ah, tak apalah, saya pun layankan je lah. Eh? Okay. Ibu-ibu kakak, tuan-tuan sekalian, walaupun saya belajar dalam bidang agama, saya tahu wali tu wujud. Wali tu wujud, tapi saya macam abang-abang kakak lah. Kita belajar, sebab saya belajar pondok kan, tapi belajar universiti. Universiti ni kan mendahulukan logik, data, fakta kan. Memang wali tu wujud, tapi zaman sekarang wujud lagi ke? Ramai orang mengaku-ngaku wali, tapi apa? Kan? Jadi pelajar-pelajar Yaman tu, waktu tu, belajar pun jadi ustaz lah. Eh. Ustaz, ni kena ziarah ustaz ulama ni kan. Saya pun hormatlah layankan jelah saya kata okey. Jadi saya pun datang rumah dia, saya berdua dengan dia. Waktu tu berbual, belajarlah pada dia. Beberapa benda belajar, berbual. Okey. Jadi nak balik, okay, lepas sejam Syekh minta izinlah untuk minta diri. Lepas tu kawan pelajar sana tu kata, "Ustaz, Syekh, tolonglah nasihatlah." Nasihat dia maknanya bacalah hati dia ni kan, nasihatlah. Oh, dia kata sini. Lutut bertemu lutut. Ketika lutut bertemu lutut ni kan, dia pegang dada saya. Oh, itu saya terkejut. Dia pegang dada saya, dia cerita semua benda. Cerita semua benda. Ha? Waktu tu kita baru buat rumah anak yatim. 2005. Tapi waktu tu kita tak mampu tau. Anak yatim ni 6 orang, kita sponsor dia belajar. Dia kata, kau jaga anak yatim. Tapi itu bukan cara jaga anak yatim. Kau kena dudukkan rumah dengan dia. Kau kena tarbiah dia sebab dia tak ada bapa. Saya kata, Syekh, aku tak ada kemampuan. Waktu tu, aku tak ada kemampuan. Aku doakan kau ada kemampuan. Depan rumah mak kau kosong. Kau kena ambil rumah tu. Ha? Mak aku pun dia tahu. Saya keluar daripada rumah, ada satu telefon di sini saya tau. Ada saksi hidup lagi. Hey, Assalamualaikum. Depan rumah, waktu saya pergi, depan rumah mak saya itu ada orang. Depan rumah mak kosong ke? Ha, kosong. Ha? Dia baru pindah. Oh, ya ke? Macam mana dia boleh tahu? Saya kata, tiba tengok bank, duit. Kalau ada duit, bayar booking 2+1 dulu. Bayar dulu. Kan? Jadi, booking kat rumah tu jadi rumah anak yatim. Sampailah ada sebahagian komplek siap, rumah anak yatim kita pindah kat komplek kita tu. Dia tahu tau. Okay. 2005 2005. Kemudian saya habis ziarah, saya suka tanya, "Syekh, siapa lagi aku nak ziarah? Kalau habis kan saya akan tanya. Itulah permulaan pengembaraan saya kat mana-mana tempat. Okey, dia kata, "Okey, kau kena pergi Lubnan." Tahun depannya saya pergi Lubnan, daripada Lubnan saya kata, "Syekh, siapa lagi aku nak ziarah?" "Oh, kau kena pergi Maghribi." Saya pergi pergi Lubnan, pergi Syria. Waktu tu saya tak perang ya, pergi Syria. Itu yang mula Syria, Mesir, mana-mana negara Arab saya pergi. Sampai 2008, saya pergi Maghribi waktu tu. Saya ziarah dengan satu orang syekh. Saya datang, pelajar Malaysia ada sambut saya kat sana. 4 orang. Saya pun ziarah ulama-ulama ni dengan pelajar Malaysia kat sana. Ada satu rumah syekh tu, okay, saya memang nak pergi rumah dia tu. Okay, saya orang kelima. Tengah berbual-bual ni, dia panggil saya masuk dalam. Boleh senyap. Jadi pelajar-pelajar Melayu ni, yang lain 4 orang tu kat luar. Jadi saya pun masuk dalam rumah dia. Dia bagi saya satu kitab. Cuba kau tengok, kitab ni umur dia dekat 400 tahun. Cuba kau tengok. Dia kata, kitab ni 400 tahun. Kitab hadis. Terima kasihlah bagi saya tunjukkan. Tulisan tangan ni, dia punya dakwat tu, kita boleh imagine, kita boleh bayangkan ulama-ulama tu, tulis, dia punya dakwat dah light.
celup balik, terang balik. Dah light-light, terang balik. Dan timbul. Makna dakwah tu dakwah kualiti. Eh? Timbul dakwah tu. So, terima kasihlah Syekh. Bagi aku pegang. Mudah-mudahan ada keberkatan. Mudah-mudahan untuk keberkatan ilmu Bosman. Saya pulang, saya nak pulang balik, dia kata dia. Engkau hari tu pergi Yaman kan? 2005 eh? Ini 2008 pun cerita. Kata, ha, engkau ada ambil sanad hadis kan? Hah? Mana dia ni tahu? Hari ini aku amanahkan kitab ni pada engkau. Kalau aku tak jumpa untuk 100 tahun lagi pun, aku tak bagi orang, aku takkan bagi orang. Gigil dengan saya. Kita tu ada kat rumah. Kita hadis kat 400 tahun. Kan? Nah, jadi sebab lepas balik tu baru saya start ngajar hadis. Okey, itu di Maghribi. Habis di Maghribi tu dengan Syekh tu, saya kata, Syekh, siapa lagi aku nak ziarah? Kau pergi ke Jerusalem. Alaika bil Urshalim. Kau pergi ke Jerusalem. Jerusalem? Aku mana boleh masuk, Syekh? Ni kotak kitnya. Aku punya pasport ni. Tak boleh masuk Israel apa? Kau akan boleh masuk. Kan? Dekat setahun saya mikir tu. 2018. Macam mana aku nak? Sampai tempat terfikir. Agak-agaknya kan. Kalaulah anda kata, kan boleh dapatkan pasport Indonesia lah kan, boleh masuk kot. Eh. Saya pun terfikir macam tu kadang-kadang. Bulan 4, 2019, pertama kali saya jejak kaki kat Jerusalem. Dan saya jumpa Syekh yang disebut tu. 2009. 2008 ke Maghribi, 2019 tahun lepas. Kan? Lama Maghribi, 2009 tu, saya bulan 4 saya jejak kaki kat dekat Jerusalem. Kan? Jadi saya tahu, oh, wali ni dia ada dia punya rangkaian. Kan? Yang kita tak tahu tau. Kan? Saya tanya satu ulama, saya tak ingat. Saya Syria ke Lubnan ke saya tanya. Saya tanya, dekat negara aku tak ada ke? Saya tanya tau. Dekat negara aku tak ada ke? Dia kata ada. Kau pergi ke tempat sekian-sekian tempat, dia bagilah dia punya sekian tempat. Okey, kau cakap, kau datang sana, kau ziarah, kau minta doa aje, minta doa aje. Kau cakap aku kuih salam, minta doa aje. Saya balik, saya jumpa Ustaz Jazlan. Abang saya, Long. Saya takatlah, abang sulung saya kan, Long. Ni Syekh Ulam, Syekh ni kata, kita kena ziarah seorang ulama ni. Eh, guru aku pun suruh cari tau. Tapi guru dia bagi clue besar sangat, dia tak jumpa-jumpa. Tak jumpa. Eh, kita tahu dah tempat nak kasi ni. Saya pun, berbual dengan kawan-kawan saya. 9 orang pergi tau. 9 orang semua pakai jubah, pakai sorban, 9 orang. Di satu tempat, saya tak ceritalah kat mana ya. Satu tempat. Pergi. Orang kampung tu pun tak kenal. Buruk je rumah dia. Buruk je rumah. Jadi kita pun, ya ke rumah ni buruk ni kan. Assalamualaikum. Keluar tu orang pakcik tau. Sambung kita buka. Tapi buku cara Arab. Silakan masuk. Masuk berbual. Tak Syekh, saya ni di Persiansen. Nama Syekh, seorang Syekh ni kirim salam pada Syekh. Oh, Waalaikumsalam. Okey, jadi kita semua sama jubah putih pakai serban, kita berhimpun dekat dia 9 orang . Dia pun tanya. Dia pun bertakruf dulu . Entah nama siapa? Nama sekian-sekian. Terus macam gini . Entah nama siapa? Waktu dalam kumpulan saya ada satu orang waktu tu dia kahwin dua tau. Soan, waktu tu duduk depan ni. Entah nama siapa? Isteri entah dua kan. Oh. Sat Jazlan lah saya tau. Sampai Sat Jazlan dia cakap Arab, sampai saya dia cakap Arab. Mana dia tahu kita kan semua pakai seban jubah, mana dia tahu? Mana saya kata Syekh? Saya nak minta doa. No, tak. Entah doa untuk ana. Aku pesanan kat sana tu suruh minta doa. Ikut kau lah Syekh. Saya berkata-kata saya berdoa kan. Lepas seminit, dia sambung terus doa saya. Rupa waktu tu dia tengah sakit. Jadi adab ziarah orang sakit, kita kena doakan dulu. Jadi, kemudian, okay, dia dah habis doa, betul, dah habis. Lepas tu, kita pun minta diri lah. Biasalah jumpa orang-orang alim kan, kita nak bagi duit kan. So, bukan nak bagi duit ni, cik kan. Waktu salam tu, Syekh masih minta diri. Eh, apa ni? Tak. Entah musafir, entah lagi perlu. Dia pula selup poket dia. Nah, ambil ni lah. Dia bagi. Entah musafir, entah perlu. Dia selup poket, dia pula bagi kita. Oh, Syekh. Tak, entah musafir. Tak lama lepas tu, Syekh tu meninggal. Betul,
yang yang cakap okey, ziarah dia minta doa sebelum dia meninggal. Tak lama lepas tu meninggal. Ha, kan? Jadi wali ni dia ada dunia dia. Kan? Ha, saya pernah menyaksikanlah dunia itu. Kan? Ha, jadi saya ziarah kan, dan mana-mana saya pergi memang kalau biasanya lepas ni siapa nak ziarah lagi? Dia akan tunjuk kau ziarah ni. Kan? Okey. Jadi dalam hadis Nabi sebut siapa yang mengisytiharkan maknanya perang pada waliku, maka aku akan isytiharkan perang bagi dia. Okay, kemudian sebenarnya hadis ini Nabi nak ajar macam mana cara nak jadi wali. Siapa nak jadi wali? Ada nak jadi wali sini. Maknanya wali ni kita orang macam boleh terbang naik langit ke apa, tak, bukan boleh jalan tai. Itu kelebihan dia. Wali ni sebenarnya orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah hambaku mendekati aku dengan cara yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Pertamanya, benda wajib jaga betul-betul. Nak jadi wali, benda wajib jaga betul-betul. Eh? Juga hambaku yang tidak henti-henti mendekatkan aku dengan ibadah sunat, aku mencintainya. Benda sunat, banyakkan. So, jadi nak jadi wali ni, benda wajib buat betul-betul. Benda sunat, banyakkan. Apalagi benda Allah suruh, benda haram. Haram tinggal betul-betul. Benda makruh, hindarkan. Jadi empat ya. Wajib buat betul-betul, sunat banyakkan. Okey. Kemudian haram hindar, haram tinggal betul-betul haram. Yang makruh hindarkan. Itu kena didik dirilah ya. Itu cara nak jadi wali. Ha kan? Ah so, maksudnya dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kelebihan dia? Kelebihan dia apa? Ketika aku mencintainya, kata Allah, aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar. Maknanya apa yang dia dengar, dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dibantu kan? Benda yang manfaat, ini benda penting ni. Orang lain tak perasan, dia boleh perasan. Okey? Penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Jadi Allah bantu dengan cara dia melihat. Orang tak benda orang lain tak perasan, dia boleh perasan. Angle yang orang tak perasan. Allah bantu dia. Okey. Tangannya digunakan untuk memukul, mukul di sini terjemahan direct ya, maknanya yang di, apa yang diusahakanlah. Usahakan. Maknanya Allah akan bantu. Dan kakinya juga maknanya yang Allah akan bantu untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika ia meminta perlindungan daripadaku, aku akan lindungi dia. Aku tidak pernah ragu pada sesuatu kecuali keraguanku adalah mencabut nyawa seorang mukmin. Ia tidak suka kematian dan aku tidak suka menyakitinya. Maknanya sampai nak meninggal pun Allah bagi tanda. Nak meninggal eh. Dia tahu nak meninggal. Dia bukan tahu tarikh tau. Rasa hati itu ada. Lepas tu orang-orang alim kan. Cuba tahu mungkin mak kita, ayah kita, kita tak tahu. Mungkin dia wali kecil. Kan dia tahu kau hantarkan ini, hutang semua dah bayarkan, hari Jumaat ni ada, saya pernah dengar belikan ikan kapan siap-siap, rupanya nak meninggal. Dia tak tahu tarikh tapi rasa hati itu ada kan. Jadi bukan kita takutlah tahu mati kan. Sebenarnya apabila dah rasa macam tu, kita meredai dan kita bersedia kan, lagi bagus daripada mati tiba-tiba kan. Mati tiba-tiba, lagi-lagi bagus. Kita dah rasa, kita rasa, okey, ni memang nak pergi dah. Rasa hati tu dah ada. Itu kelebihan dia kan. Itu kan sempat buat wasiat, sempat buat pesan-pesanan, sempat ni, sempat tu dan sebagainya. Itu kita tak tahu. Wali tak semestinya orang ada kelebihan jalan tangin ke apa. Tapi Allah bantu hati dia tu. Kelebihan-kelebihan lain tu lagi besarlah. Ada orang kelebihan itu, kelebihan ini dan sebagainya. Jadi maknanya, ini cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirnya seorang tu digelar sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala. Wali ni ada orang tahu dia wali, ada orang tak tahu dia tu wali. Dia pun tak tahu dia wali. Satu hari Hasan Basri diberitahu ada satu orang wali tu. Kenapa dia wali? Sebab doa dia insya-Allah makbul. Doa dia makbul. Kalau jadi orang suka ziarah dia. Ya Hasan Basri ulama besar. Hasan Basri ni datang cari dia, jumpa dia. Ziarah-ziarah, berbual apa semua. Jadi Hasan Basri tanya, "Tuan, aku dengar kau ni wali." Tak tahulah orang cakap macam tu. Aku pun tak tahu kau ni wali. "Tuan," Hasan Basri tanya, "ada tak pernah tuan berdoa tapi tak makbul? Ada tak?" Kan? Ada tak?
di antara ulama dengan ulama dia boleh dia tanya macam itulah ya. Nah, kita kalau dengan tok guru ke banyak tanya tu kan. Tuan, tok guru, ada tak doa tok guru tak makbul? Sudah adab tak kena lah ya. Ada tak doa tuan pernah tak makbul? Apa kata kata orang ni? Ada. Aku pun doa ada tak makbul. Apa dia, apa apa benda yang tuan doa tak makbul? Aku semalam dengar nama Hasan Basri. Aku dengar dia memang ulama besar sangat. Aku doa semalam minta ya Allah biarkanlah aku dapat jumpa Hasan Basri. Tapi sampai sekarang lagi aku tak jumpa dia. Dia tak tahu tu. Dulu mana ada gambar-gambar ke apa semua kan. Dan orang kadang-kadang menggunakan, orang Arab ni dia gunakan nama, dia panggil nama gelaran dia. Contoh katakanlah nama anak sulung dia Fatih. Dia kata, anak Abu Fatih. Dia tak sebut nama dia. Anak Abu Fatih Al-Malizi. Mana dia Fatih daripada Malaysia. Kan? Al-Bukhari, Ar-Samarqandi, apa lagi. Kan? Jadi maknanya tak sebut nama, biasanya nama, nama gelaran tu. Tak kenal. Jadi aku doa semalam nak jumpa Hasan Basri sebab dengar nama dia hebat sangat. Tapi sampai sekarang tak makbul lagi. Padahal yang datang tu Hasan Basri padahal tu. Kan? Jadi ulama wali ni ada yang dia tahu, dia pun tak tahu dia tu wali. Okay? Okay, jadi setakat ini saja dulu boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang lemah kelemahan diri saya sendiri. Aku lu qali ma sami'tu mustaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.